Oke, okay, baik, kita mulai ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kita akan diskusi tentang distribusi probabilitas ataupun peluang. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang ataupun probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui kecenderungan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk satu distribusi. Itu yang di sini yang perlu kita pahami. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Jadi dia itu merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Nah, contoh di sini. Ada tiga orang calon mahasiswa yang akan mendaftar di STAIN di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat dua jurusan yaitu manajemen perhotelan dan manajemen usaha wisata. Ketiga calon mahasiswa tersebut bebas memilih jurusan tempatnya akan kuliah. Bisa di manajemen perhotelan semua, di manajemen perhotelan dan usaha wisata, ataupun di manajemen usaha wisata semua. Jadi, ini ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ini orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bisa saja tiga-tiganya mereka memilih perhotelan. Kalau tiga-tiganya mereka memilih perhotelan, itu berarti jumlah manajemen pilihan manajemen perhotelannya tiga. Kalau misalnya dua memilih manajemen perhotelan, satu manajemen UE, berarti jumlah manajemen perhotelannya itu dua. Kalau dia misalnya orang pertama manajemen perhotelan, orang kedua manajemen usaha wisata, orang ketiga manajemen perhotelan, dia itu juga jumlah perhotelannya dua. Bentar ya, ada yang mau masuk. Oke, kita lanjut. Ah, keempat, bisa saja terjadi juga yang satu orang pertama manajemen perhotelan, orang kedua ketiga mengambil usaha wisata. Berarti manajemen perhotelannya satu. Bisa juga terjadi orang kelima, apa kemungkinan kelima, yang orang pertama memilih usaha wisata, kedua dan ketiga itu memilih perhotelan. Kemudian pilihan keenam, orang pertama itu usaha wisata, orang kedua perhotelan, orang ketiga usaha wisata. Kemudian pilihan ketujuh, orang pertama usaha wisata, kedua usaha wisata, ketiga perhotelan. Dan terakhir itu semuanya memilih usaha wisata. Itulah kemungkinan-kemungkinan peluang ketiganya jika memilih perhotelan. Pertanyaannya, ada berapa kemungkinan jika memilih dua orang memilih perhotelan dari 8 kemungkinan yang terjadi? Otomatis kita temukan di sini. Dua, ada tiga kemungkinan bahwa ada dua pilihan per manajemen perhotelan dari 8 kemungkinan. Ada berapa kemungkinan tiga-tiganya memilih perhotelan, berarti 1/8. Jadi kemungkinan yang terjadi ya dalam hal ini dikatakan ya kemungkinan yang terjadi itu disebut dengan ruang contoh atau ruang sampel. Jadi kemungkinan yang terjadi ada sebanyak 8 kemungkinan. Ya, ada sebanyak 8 kemungkinan. Kemungkinan jika ketiganya memilih perhotelan ada sebanyak 1 kemungkinan. Sehingga peluang ketiganya memilih perhotelan adalah 1/8. Itu di sini kira-kira gambarannya. Ya, itu kira-kira informasinya. Jadi
kemungkinan ketiganya memilih dua orang, kemungkinan dua orang memilih perhotelan, ada tiga kemungkinan. Sehingga peluang dua orang memilih perhotelan adalah 3/8. Itu di sini gambarannya. Ya, itu di sini gambarannya. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang informasi tentang variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel acak itu adalah sebuah ukuran besaran, sebuah ukuran ataupun besaran yang merupakan hasil dari suatu kejadian atau percobaan yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada disebut dengan variabel acak diskrit. Ada disebut dengan variabel acak kontinu. Apa membedakannya? Kalau biasanya kalau diskrit itu, dia itu berbentuk bilangan bulat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau dia itu continue, itu berdasarkan hasil dari pengukuran, bukan perhitungan. Jadi hasil ukuran, kilogram, mililiter, itu disebut continue. Tapi kalau perhitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu disebut dengan perhitungan, ya, perhitungan. Jadi berbeda ya antara perhitungan dan pengukuran. Contohnya di sini kita lihat, ini udah otomatis ini diskrit. Karena apa? Dia perhitungan. Sampelnya misalnya BBB, BBC, BCB, CBB, BCC, CBC, CCB, dan CCC. Ya, dia di sini. Kalau B itu menunjukkan tanpa cacat atau baik, dan C menunjukkan cacat. Berarti kalau misalnya X itu variabel acak yang menyatakan jumlah barang cacat pada saat ketika komponen elektronik diuji, maka kemungkinannya adalah cacat tidak ada, cacat 1, cacat 2, dan cacat semuanya. Itu di sini. Jadi dia itu berdasarkan perhitungan, bukan berdasarkan pengukuran. Dihitung. Ada berapa kemungkinan cacat? 1, 0, 1, ya, 2 kemungkinan cacat, dan 3 kemungkinan cacat. Nah, makanya dikatakan di sini ada namanya variabel acak diskrit atau variabel random diskrit. Sebentar ya, masih ada juga yang masuk. Nah, ada variabel acak diskrit. Jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel ini disebut dengan ruang sampel diskrit. Dan variabel acaknya disebut dengan variabel acak diskrit. Itu dikatakan di sini. Ya, itu dikatakan. Jadi, kalau kontinu itu seperti apa? Inilah diskrit. Perhitungan, bukan pengukuran. Penjualan mobil. Pembeli berdasarkan jenis kelamin. Tidak boleh setengah. Tidak boleh. Atau laki-laki, perempuan, ya kan? Itu kemungkinan nilai yang timbul. Penelitian tentang 50 produk baru, berapakah produk yang rusak? Variabel acaknya. Berarti ada kemungkinan tidak ada yang rusak, ada kemungkinan satu yang rusak, ada kemungkinan dua yang rusak, 3 sampai 50 yang rusak. Bisa saja misalnya percobaannya itu adalah mencatat pengunjung restoran pada suatu hari. Otomatis akan kamu catat berapa jumlah pengunjung. Bisa saja tidak ada pengunjung pada suatu hari. Bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang.
4 orang dan seterusnya. Itulah disebut dengan variabel acak diskrit. Nah, kalau kontinu berbeda, dia berdasarkan pengukuran. Jika suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak bilangan pecahan atau desimal, maka ruang sampel ini disebut dengan ruang sampel kontinu. Dan variabel acak yang didefinisikan disebut dengan variabel acak kontinu. Ya. Contoh. Percobaannya adalah isi botol minuman jadi. Otomatis isinya itu maksimal 600 ml. Jadi ada di situ jumlah mililiter variabel acaknya. Penimbangan 20 paket kemasan. Berat sebuah paket kemasan itu dalam satuan kilogram. Berarti kemungkinannya itu antara maksimal antara 0 sampai 2 kilogram. Jadi ada di sini pengukuran yang dikatakan. Jarak antara Bogor Jakarta antara 80 km sampai 80,57 km. Berat badan si Iqbal antara 170 cm sampai dengan 150 175 cm. Itu merupakan variabel acak kontinu yang diperoleh dari hasil pengukuran-pengukuran. Itu yang perlu Anda pahami bedanya. Sementara di sini adalah perhitungan-perhitungan 0, 1, 2, 3. Tidak ada setengah gitu loh. Nah, saya akan coba jelaskan di sini sedikit apa-apa saja yang tergolong dalam distribusi peluang diskrit. Nah, di sini ada namanya Bernoulli atau binomial. Itu nanti akan kita diskusikan dulu pertama. Kemudian ada distribusi hipergeometris. Ada namanya distribusi multinomial. Ada namanya distribusi Poisson. Jadi ini nanti ya, keempat-empatnya akan kita diskusikan sebelum di empat pertemuan. Akan ada diskusi-diskusi terkait hal ini. Nah, kita langsung mulai saja dengan distribusi binomial ataupun Bernoulli. Penemunya adalah James Bernoulli, sehingga sering juga dikenal dengan distribusi Bernoulli. Dia menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome. Dia hanya dikenal peluang sukses atau gagal, sehat dan sakit, sembuh tidak sembuh, cinta benci tapi benci dan cinta, setuju tidak setuju, ya atau tidak. Itulah dia itu distribusi binomial. Ini yang paling sederhana. Syaratnya adalah jumlah percobaan merupakan bilangan bulat. Contohnya melambungkan koin dua kali, tidak mungkin dua setengah kali. Setiap percobaan harus bersifat independen atau saling bebas. Setiap percobaan mempunyai dua hasil. Sukses gagal, laki perempuan, sehat sakit, setuju tidak setuju. Syaratnya adalah peluang sukses sama untuk setiap eksperimen. Jika pada lambungan pertama peluang keluar mata uang H adalah setengah, pada lambungan yang kedua juga setengah. Kalau misalnya dadu kamu lempar, berapa peluang munculnya angka 5? Otomatis kan 1/6. Berarti peluang tidak muncul adalah 5/6. Makanya dikatakan di binomial itu ada peluang sukses sama dengan P, peluang gagal disebut dengan 1 kurang P atau Q. Ya, nanti kita lihat seperti apa kira-kira gambarannya. Rumusnya adalah seperti di sini. Ya. Ini. Di sini dikatakan peluang X sama dengan X kecil adalah binomial X NP ya sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Ya. Di mana N kombinasi X sama dengan koefisien binomial. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan N kurang X faktorial. X itu banyaknya peristiwa sukses, N itu banyaknya percobaan, P sama dengan probabilitas peristiwa itu untuk sukses, Q sama dengan probabilitas peristiwa itu tidak sukses atau gagal. Nilai rata-ratanya adalah N kali P, variansinya N kali P kali Q, standar deviasinya akar dari N kali P kali Q. Oke, sebelum ke sana saya akan coba jelaskan dulu. Ini dulu yang pertama, saya akan copy. Tapi sebelum ke sini,
Ntar ya. Kok gini ya? Oke, udah bisa. Case-nya ini. Tapi sebelum saya ke sini, tapi jangan di sini dah. Ini biar aja di situ. Saya mau copy ini ke sini aja. Ke Excel. Enakan begini. Sekarang ini saya perkecil. Oke. Nah. Tapi sebelum kita ke sini, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal. Pertama, ada dikatakan kombinasi dari NX. Tadi dikatakan di sini adalah kombinasi NX. Nah. Ini ada rumus tadi dikatakan. Ya. Nah, ini dulu kita pahami sebelum kita ke sana. Kemudian nanti akan ada rumus di sini. Ya. Ini dulu kita kita pahami. Saya pindahkan dulu ke sini. Kelihatan Excel-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya simpan dulu ini ya. Ini jam kedua ya. Materi binomial ya. Dulu ya. Statistik 2 ya. Jam kedua binomial 945 sampai selesai 16 Maret. Oke. Kita coba pindahkan dulu dia ke sini. Ya. Nanti di sini juga saya akan copy sesuatu. Saya akan jelaskan dulu. Ini saya perbesar. Ini distribusi binomial ya. Tapi kita harus bermain dulu di sini. N, C, X. Itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N X faktorial dikali dengan N kurang X faktorial. Tapi sebelum kita ke rumus ini, kita harus tahu dulu bahwa n faktorial itu n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 sampai kali 1. Jadi kalau misalnya ada dikatakan 4 faktorial, itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Soalnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 24. Kalau 5 faktorial, sama saja. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 20 kali 60, 120 kalau nggak salah ya.
Kalau dibilang misalnya 1 faktorial, itu sama dengan 1. 0 faktorial, sama dengan 1 juga. Ya, ini harus Anda pahami dulu dasarnya. Jadi kalau diminta misalnya 5 faktorial, itu sama saja dengan 5 kali 4 faktorial. Ya. Atau bisa juga misalnya 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Bisa. Makanya kalau dikatakan misalnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial, itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Otomatis sama dengan 5 kali 4. 20. Ya. Itulah mengenai faktorial. Kalau diminta misalnya 5, 8 bagi 8 faktorial bagi 6 faktorial. Bisa kita bikin menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Itu sama dengan 56, yaitu 8 kali 7. Sampai di situ bisa? Halo? Paham. Paham ya? Oke. Jadi kalau dikatakan misalnya 8 kombinasi 7, itu sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 8 kurang 7 faktorial. Itu sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 1 faktorial. Karena 8 kurang 7 sama dengan 1. Atau sama dengan 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 1 faktorial. Atau sama dengan habis 7-nya sama dengan 8 kali bagi 1 faktorial. Sama dengan 8. Kalau ada misalnya 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Kok 10? 10 kombinasi 8. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali dengan 10 kurang 8 faktorial. Itu sama dengan 10 faktorial bagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Itu sama dengan 8-nya habis itu, berarti 10 kali 9 per 2 faktorial. Atau sama dengan 90 per 2. Sama dengan 45. Nah, jadi seperti itu cara penyelesaiannya kombinasinya. Ya. Seperti itu cara penyelesaiannya. Pak, mau nanya. Iya. Boleh tolong diulang, Pak, yang 10C8-nya itu, Pak. Saya masih belum ngerti. 10 kombinasi 8, 10 faktorial, paham ya? Saya belum. Enggak, ini 10 kombinasi, kan rumusnya kan ini. Kan rumusnya ya, coba lihat ini rumusnya. Rumusnya kan, coba. N kombinasi X sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial kali N kurang X faktorial. Paham ya ini ya? Jadi kalau 10 kombinasi 8, itu sama dengan N-nya 10, 10 faktorial. Paham ya? Halo? Dibagi, X-nya berapa? 8 kan? 8 faktorial. Dikali dengan N kurang X, berarti 10 kurang 8 faktorial. Berarti kan 10 kombinasi 8 sama dengan, ya kan, 10 faktorial dibagi 8 faktorial
kali 2 faktorial. Kan 10 kurang 8 kan 2. Atau kita sederhanakan dia menjadi 10 kombinasi 8 sama dengan 10 kali 9 dikali dengan 8 faktorial. Kan itu tadi kesepakatannya. Dibagi dengan 8 faktorial kali 2 faktorial. 8 bagi 8 kan habis nih. 8 bagi 8 nih. Ini. Otomatis kan 8 bagi 8 kan habis. Atau sama dengan 1. Ini. Sorry, nggak bisa di apa. Di sini kali bisa. Nah, 8, 8 dan 8 ini kan habis nih. Nih, lihat nih. Karena di sini. 9-nya. Kan ini, berarti kamu perhatikan tadi, ini. Kalau dibilang 100 faktorial misalnya. 100 faktorial. Itu sama dengan 100 kali 99 kali 98 kali 97 kali 96 sampai kali 1. Kalau misalnya 15 faktorial. Itu kan sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu. Ah, makanya 15 faktorial itu bisa kita bikin begini. 15 kali 14 faktorial. Bisa. Atau bisa juga kita sebutkan 15 faktorial itu 15 kali 14 kali 13 faktorial, bisa. Sampai seterusnya nanti 15 itu faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial. Bisa seperti itu kita tulis. Bebas kita itu. Bisa juga 15 faktorial itu sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial sampai seterusnya. Jadi kalau dikatakan 10 faktorial otomatis dong 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 kombinasi 8 sama dengan 10 kali 9 per 2 faktorial. 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1. Berarti 10 kali 9 dibagi 2 kali 1. Itu sama dengan 10 kombinasi 8 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45. Oke? Masih kurang jelas? Paham. Jelas, Pak. Jelas. Oke, udah jelas ya? Itu maksudnya di situ. Sehingga bisa kita kombinasikan di sini. Ini ada sebuah case. Ini, saya bawa ini ke bawah. Ini. Ini ya. Ini. Ini. Tadi dikatakan rumusnya adalah ini. Ini. Ah. Saya coba perkecil ya. Ini juga kita perkecil aja nih. Oke. Jadi ini rumusnya. Probabilitas seorang calon karyawan tidak lulus pada sebuah hotel adalah 0,2. Berarti di sini diketahui probabilitas tidak lulus. Berarti diketahui P-nya. Diketahui
N sama dengan 4 orang. Itu diketahui di sini. Kemudian kemungkinan tidak lulus. Itu X. X itu sama dengan jumlah yang tidak lulus ujian. Berarti bisa saja X itu tidak, X sama dengan 0, berarti semua lulus. Bisa saja X sama dengan 1. Satu orang tidak lulus. X sama dengan 2. Berarti 2 orang tidak lulus. X sama dengan 3. 3 orang tidak lulus. Sebentar ya. Halo? Halo? Ya? Kalau ini IKT ya, untuk S2, C4 itu kan tentang SDM. Kalau misalkan, apa ya, kalau kita semua, kan ini kan kita menggunakan digitalisasi. Jadi, semua staff maupun dosen diberikan pelatihan digitalisasi secara bertahap, katakan secara reguler. Mungkin nggak ya sertifikatnya? Bisa. Ya, yang berkompeten aja kan yang punya, ini kan cuma si Robi sama yang punya apa namanya ikut pelatihan kan? Iya. Yang lain belum ada ya? Belum ada. Makanya apa kita bisa ngirim itu satu buat kayak Robi, tapi susah ya. Kayak ini kalau misalnya kayak si Agung itu ya, walaupun S1 itu perlu kita bina untuk teknologi, karena nanti dia kalau saya lihat ya, Agung itu kan sekarang udah punya rumah, udah ngambil rumah, udah ini. Jadi kalau kita membina si Agung suatu hari nanti kan kita tidak perlu bergantung ke si Vidi gitu loh. Iya. Maksudnya itu kan memang kita, Robi kan main kita. Jadi nanti si Agung kita anggap sebagai ini S2. Si Agung. Bisa juga kan? Iya, punya kalau untuk teknologi punya kemampuan dia. Kan kita belum pernah mengembangkan Agung kan? Belum. Nah, udah lama, cukup lama juga. Itu maksud saya. Jadi biar teknologi bukan hanya Robi. Robi juga bukan kita yang nyokolahin kan sebenarnya Arduino ya kalau teknologi. Bukan, tapi dia masalahnya si Agung itu nggak pegawai tetap. Nah itu dia, berarti kita harus harus jangka dulu. Tapi karena kan, bagaimanapun kita perlu mbak pak, kalau cuman kalau saya gini ya, kalau ya, kalau di sekretariat nih, kita kan cuman Lina, Agung, Ani, Tia, cuma berempat. Itu kan kita tergantung ke berempat. Si Lina udah aman, udah bagian tempat tidak mungkin kabur katakanlah. Nah kalau si Agung lari keluar, kita pincang loh, betul nggak? Iya. Cuma kendalanya, kalau kita mau ngangkat dia pegawai tetap, harus kita, bisa sebenarnya kita usulkan ke yayasan, bisa sih. Iya, kalau tuh bisa jadi perlahan setelah Agung, siapa gitu. Jadi kita aman untuk di sekretariat, karena kita orangnya cuma dikit, Pak. Udah dikit, terus ganti-ganti, rapat juga kita ngebina. Cuma dia harus sekolah dulu sebenarnya. Kalau sekolah kayaknya kalau tidak di sekolah kan nggak mungkin kalau Agung Pak, karena dia bebannya dia itu sekarang gaji sekian, dia ngambil rumah nggak mungkin ya. Dan rumah itu dia peruntukkan untuk orang tua, dia anak yang berbakti lah istilahnya. Nanti lah kita lihat dulu Bu, karena itu kan terkait dengan yayasan kalau pengangkatan pegawai tetap itu. Iya betul. Tentang SDM nih, kita kan SDM kurang kan. Iya. Jadi saya nanti semuanya secara digital diajarin semua gitu ya. Iya. Itu yang kau kirim apa itu, yang Google Meet itu udah oke itu. Bapak ada suaranya Pak. Iya.
Google Meet yang mana, Pak? Ini ada kok kirim ini yang untuk dosen S2, yang pelatihan dosen Bapak, S2. Bapak, suara, Oh, Pak. iya. Si Robi mintanya offline. Saya bilang, ya nggak mau lah offline. Pertama, dosen nggak bisa datang Pak siang, harus malam. Ya, kita nggak mau datang malam. Serem Ya, juga lagi online COVID, ya. aja, Bu. Jadi, usahakan Robi harus bisa secara online. Iya. Yaudah. Ya, Jadi untuk jadi itu salah aja ya, satu. Pak. Ya, Buat oke itu ya. ya. Dikaitkan gitu ya. Ya. Ya, Udah. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Aku ada telepon tadi, bukan enggak apa. Bukan enggak saya pahami ya. Tapi karena ada tadi telepon dari Bu Mei, jadi makanya agak macet ya. Oke, baik, kita coba hitung. Berarti X sama dengan 4. Berarti 4 tidak lulus. Itu maksudnya di sini ya. Nah, sekarang kita akan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Berarti kalau dia itu misalnya 0 tidak lulus, sudah pasti di situ yang bermain itu adalah kalau X sama dengan 0, berarti dia itu sudah pasti rumusnya itu B X sama dengan 0, ya, N sama dengan 4, P sama dengan 0,2, itu udah pasti dia rumusnya adalah 4 kombinasi 0 kali A, 0,2A. Di sini P-nya sama dengan 0,2. Diketahui P sama dengan 0,2. Berarti peluang tidak lulus. Otomatis lawannya adalah Q. Q sama dengan peluang lulus. Karena dia tadi hanya mengenal dua ya. Di mana Q itu sama dengan 1 kurang P. Sama dengan 1 kurang 0,2. Sama dengan 0,8. Nah, otomatis nanti kalian bisa memahami ini, melihatnya ini. Nah, berarti 4 kombinasi 0 sama dengan 0,2 pangkat. Nah, kalau ini tandanya pangkat ya. Pangkat X. Berarti pangkat 0. Dikali dengan. Ya. 0,8 pangkat 4 kurang 0. Itu. Tapi ini kita kurunglah biar lebih enak melihatnya. Atau sama dengan 4 kombinasi 0 kali 0,2 pangkat 0. Kali 0,8 pangkat 4. Itulah dia kalau X sama dengan 1. Sama dengan 0. Berarti ada kemungkinan B sama dengan X kalau 1 tidak lulus. N tetap 4. P sama dengan 0,2. Tetap aja. Kita buat seperti itu. Ini menjadi, saya kopikan ya. S kok jadi begini besarnya. Ini 18 ini. Bentar, saya bikin 18 sudah. 4 kombinasi 1. Ini 0,2 pangkat 1. Kali 0,8 pangkat 4 kurang 1. Dia menjadi 0,4 kombinasi 1. 0,2 pangkat 1. Ini pangkat 3. Ya, itu nanti urutannya. Selanjutnya nanti, kita lihat yang berikutnya. Ini saya kebawakan dulu ya. Saya bikin lagi dia itu X sama dengan 2. X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Kita siapkan dulu ruangnya ya. Ini saya bikin 18. Oke. Berarti X sama dengan 2, di sini adalah 4 kombinasi 2,
kali 0,2 pangkat 2 pangkat 8 kurang 2 4 kombinasi 2 kali 0,2 pangkat 2 ini pangkat 2. Kalau dia di sini X sama dengan 3, berarti kan 3 tidak lulus. Ini 3 ini, kombinasi 3. Kali 0,2 pangkat 3. Ini 4 kurang 1. 4 kurang 3, ini 4 kombinasi 3. Pangkat 3, ini pangkat 1. Yang terakhir, X sama dengan 4. 4 kombinasi 4, ini pangkat 4, ini pangkat 4 di sini, 4 kurang 4, ini pangkat 4, ini pangkat 0. Inilah namanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam rekrutmen karyawan. Sekarang saya akan coba copy ini ke sini. Supaya kita lebih enak mendiskusikannya. Inilah dia. Sekarang coba hitung dulu. 4 kombinasi 0 berapa? 4 kombinasi 1 berapa? 4 kombinasi 2 berapa? Empat kombinasi tiga berapa? Sampai empat kombinasi empat berapa? Oke, saya tunggu. Ayo, siapa yang bisa menghitung? Tolong ketua kelas dari masing-masing, kalau saya sebutkan misalnya si A yang benar, langsung kasih skor 5. Ayo. Ayo. Ayo, coba hitung dulu. Empat kombinasi nol berapa? Revita, salah itu. Ayo. Ayo perbaiki itu Revita kalau bisa kau perbaiki. Ayo. Halo? Bah, mana ya nih? Masa nggak ada yang bisa? Pak, yang 4 kombinasi 1 itu 144, bukan Pak? Kok 144?
Salah. Pak. Halo, Pak. Ya. Empat kombinasi satu itu artinya empat, bukan, Pak? Tunjukin dulu. Benar jawabanmu, tapi kau harus kau buktikan. Iya, Pak, ya. Pak, 4 yang kombinasi 0, hasilnya 6. Berapa? 6, Pak. Salah. Berapa? Ayo, mana tadi? Empat kombinasi satu itu jawabannya empat. Jadi jawabannya 4. Ayo, buktikan dulu. Pak, yang 4 kombinasi 2 jawabannya 6 bukan, Pak? Betul. Ayo, buktikan dulu. Tulis di chat. Iya, Pak. Kalau enggak bisa nanti dapat nilai kalau enggak ada di chat. Ayo, saya ke toilet dulu.
Anaba dapat 5. Fadila salah. 4 kombinasi nol itu sama dengan 1. Empat kombinasi 3, 4. Benar. Saya hanya menjawab yang satu, yang pertama saja. Annaba benar. Leni nggak dapat nilai. Karena sudah ada yang benar. Amel Rinjani benar. Tolong dicatat. Annaba dapat 5. Amel Rinjani dapat 5. Sekarang empat kombinasi 1 mana? Amel Rinjani dapat 5. Dia juga benar. 4 kombinasi 4. Jadi Amel dapat 5, dapat 10 nih. Catat tuh, ketua kelas. Satu lagi. Amel Rinjani sama siapa, Pak? Leni Anggraini. Amel dapat 10, Leni dapat 5. Rafael mana Rafael? Oh ya Rafael, oh berarti Amel. Oke, ya. Oke, sorry. Rafael dapat 5. Otomatis siapa tadi? Si Amel dapat 5 aja dah. Susmirawati dapat 5. Susmilayanti dapat 5. Salma enggak jelas nih, apa ini maksudnya ini? 4 kombinasi 4. Oke. Sekarang sudah bisa kita lanjutkan kalau begitu. Kita lihat. Jadi udah 4 kombinasi 4 itu sama dengan 1. Kita lihat di sini. Inilah dia. Jadi kalau dia X sama dengan 0, 4 kombinasi 0. Dia jawabnya sama dengan 1. Sebenarnya. Ini. Ya. Ini bisa saja saya bikin jadi begini. Biar saya buktikan 1. Fak 4 per 0 kali fak 4 kurang 0. Tuh, ya. Itu jawabnya. Nah, sekarang kamu hitung nilainya di sini. 0,2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Coba dicari. 0,2 pangkat, kalau X sama dengan 1, 0,2 pangkat 1 itu sama dengan 0,2. Kalau dia 0,2 pangkat 0 di sini, otomatis di sini, dia itu menjadi jadi dia menjadi di sini
Ini juga saya perbesar. Biar enak bacanya. Oke. Dia di sini 0,2 pangkat 0, pangkat 1. Ya. Ini kok jadi begini ya? Oke, saya coba ke sini ya. 0,2 pangkat 3, 0,08, 0,2 pangkat 4. Hasilnya di sini. Tapi dikalikan dengan 4 kurang 0, 4 kurang 1, 4 kurang 2, 4 kurang 3, 4 kurang 4. Hasilnya adalah 0,8 pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Sehingga kalau 0,8 pangkat 4 itu sama dengan 0,410. Ya. Ini. 0,8 pangkat 3 itu 0,512. 0,8 pangkat 2. 0,8 pangkat 2 itu sama dengan 0,640. 0,8 pangkat 1 sama dengan 0,8. 0,8 pangkat 0 sama dengan 1. Kita masukkan X-nya tadi. Kalikan 4 kombinasi 0 kali ini. Ya. 4 kombinasi 0 kalau nggak salah tadi adalah 1. Ya. Ini dia. Kemudian 4 kombinasi 1 pangkat kali 2 pangkat 3. Yang ini tadi itu maksudnya. Ini. Kita buat dia pindahkan ke sini. Kita pindahkan dia ke sini. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Hasilnya adalah 0,4096. Ini hasilnya kebetulan sama. Ini. Sehingga kamu kalau kamu jumlahkan hasilnya ini sama dengan 1. Jadi ini dapatnya dari mana? Itu adalah hasil perkalian dari 1 kali 1 kali 0,4110. Hasilnya di sini. Sama juga dengan di sini. 4 kali 0,2 kali 0,512 hasilnya di sini. Sampai seterusnya. Nah, di soal kita adalah berapa peluang dua orang tidak lulus? Berarti X sama dengan 2. Berarti ini 0,14154. Ini dia. 0,154 atau 1536. Nah, itu kira-kira itu gambarannya. Ya. Nah, ini. Ya. Hasilnya di sini. Kemudian bisa juga kita hitung berapa peluang calon karyawan yang tidak lulus itu kurang dari 4 orang. Berarti bisa saja yang tidak lulus itu 0 orang, yang tidak lulus itu 1 orang, yang tidak lulus itu 2 orang, yang tidak lulus itu 3 orang. Jadi bisa saja kalau kurang dari 4 itu 0 orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Hasilnya adalah 0,4096 tambah 0,4096 tambah 0,1536 tambah 0,0256. 0,9984. Berapa kemungkinan semuanya lulus? Ah, berarti peluang X sama dengan 0 kalau semua lulus, yaitu 0,4096. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, hitunglah berapa peluang tidak ada yang tidak lulus. Coba siapa yang bisa? Ini kutunjukkan di sini hasilnya. Hitunglah peluang. Hitung peluang tidak ada yang tidak lulus. Hitung peluang tidak ada yang lulus. Yang jadi tidak ada yang lulus berarti semua lulus ya. Tidak ada yang lulus berarti semua lulus. Nah, ini hitung peluang tidak ada yang tidak lulus. Di mana X itu adalah peluang tidak lulus. Coba.
Berapa? Ini aja dulu ini. Peluang tidak ada yang lulus. Berapa? Berapa? Peluang tidak ada yang lulus. Berapa? Halo, siapa yang bisa? Hitung peluang tidak ada yang lulus. Berapa? Halo? Ada berapa peluangnya? Berarti kalau peluang tidak ada yang lulus, berarti semua tidak lulus. Berarti X sama dengan 4. Nah, berarti kan X sama dengan 4. Berarti tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus, berarti semua tidak lulus. Berarti jika orang 4, jika pelamar 4, berarti keempatnya tidak lulus. Berarti berapa peluangnya? Berarti peluangnya adalah ini dia. Ini. Kalau di sini semua lulus, semua tidak lulus. Satu tidak lulus, ini semua lulus, dua tidak lulus, tiga tidak lulus, empat tidak lulus. Itu maksudnya di sini. Jadi keempat-empatnya tidak lulus itu adalah 0,0016. Oke? Bisa? Bisa? Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk hari ini, cukup dulu. Nanti kita lanjut minggu depan untuk Poisson.